là là là. Halo semua. Halo. Ya, di kesempatan kali ini ya, saya akan membuat umpan untuk mancing ikan bandeng dan ikan nila menggunakan esen. Nah, esennya itu esen yang mungkin ada yang sudah tahu tapi ada yang belum tahu. Esennya ini sangat jitu untuk mancing ikan nila dan ikan bandeng. Nah, esen apa itu? Itu adalah esen durian. Nah, macam menggunakan esen durian ini. Nah, nanti cara membuatnya bagaimana? Nah, ikuti terus videonya. Yuk, ya langsung aja kita membuat umpan panggilnya menggunakan esen durian. Esen durian. Nih, esen duriannya ini. Merknya boleh apa saja, bebas yang di pasaran. Boleh cari merek apa aja ya. Nah, nanti gimana cara membuatnya? Nah, oke, bahan pertama adalah sebagai bahan untuk pokoknya saya menggunakan ini roti roti tawar ya. Roti tawar, terus ada umpan ini, umpan jempol yang rasa susu ya. Nah, ini rasa susu. Nanti ini roti dan umpan jempol ini akan saya campurkan, lalu saya beri tambahan esen durian ya. Langsung aja yuk ikuti gimana cara membuatnya. Ini apa ini? Tuh namanya esen untuk makanan ikan ya. Dibuka. Ya, roti ini dibuka dulu buat bikin umpan, buat mancing ya. Ini lo rotinya nanti buat nanti gini. Nah. Ya ambil, kita ambil rotinya. Nah, ini rotinya sudah dimasukkan ya. Nah, ini rotinya. Terus berikutnya adalah kita masukkan umpan ini, umpan jempol yang rasa susu ya, yang rasa susu. Ini buat apa ini? Itu buat esen. Ya, kita masukkan secukupnya. Kita seperti ini. Terus kita tambah air panas sedikit. Air panas sedikit. Nanti air panas ya. Oke. Terus ini diaduk-aduk. Nah, setelah umpannya campur seperti ini ya. Nah, ini roti dengan apa, jempol susu tadi ini ya. Nah, terus kita tambahkan esen durian. Esennya berapa tetes ya, disesuaikan aja ya, sampai baunya apa, tercium bau durian ya. Dirasa cukup, aduk lagi.
Nanti kita taruh di plastik, terus kita siap untuk. Oh iya, kita siap untuk mancing, ya. Oke, dadah. Kita siap untuk berangkat mancing. Ini tampaknya luas banget, ada banyak sini lokasinya ini ya.